Yang berada di tengah hutan dan diyakini tak akan ada orang yang datang untuk mengganggunya. Pemirsa hadirin yang berbahagia, karena rasa tertarik ini memiliki, maka salah satu baju terbang bidadari itu terbang. Namun satu bidadari kebingungan karena tidak ditemukannya bajunya, sedangkan teman-teman bidadari yang lain terbang meninggalkannya. Pertanyaannya, namun kalau seorang pria atau laki-laki akan dijadikan suami, menepati janji yang telah diucapkan, yaitu mencuci, mandi, dan menunaikan tugas seorang luka kekep atau tandang penanak nasi. Jadi mitos dan impian calon pengantin putri Jawa. Konon ceritanya calon pengantin putri meskiannya bertandang sederhana tapi tetap kantin-kantin. Dan akhir kata, tanam bambu tumbuhan galah, banyak galah tumbuh serumpun. Kalau ada kata yang salah, saya mohon diberi ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara ini, kepada keluarga calon pesat, Bapak Dr. Andes Suwandi Sarjana Hukum dan Ibu Sudrahe dan keluarga, untuk berkenan jumeneng berdiri menerima angsur-angsur dan menyerukan jeng telu hingga MBJ pinayo busanan calon pinangan kaki sakit Bopo Haji Irianto Hidayat Sohibu Siti Kumaria sampun katrakan wonten ngasanku calon kacang pisang. Demikian, semoga samio acaca pasto warbakan sedangkan sumber mundur rahayu ingkang samyo pinanggih.